Hai teman-teman, kembali lagi di sini dengan Bang Kula. Yoyoy. Kali ini Bang Kula membawa mobil. Nih, adalah mobil balap, teman-teman. Turun dulu Bang Kula. Oke, sip. Ini adalah mobil balap dari Gazoo Racing, yaitu adalah Toyota Hilux, teman-teman. Kemarin kan Sultan Upin Ipin punya Mitsubishi Triton. Nah, ini tipe apa? Ini sama kayak Triton tapi ini Toyota, teman-teman. Yaitu adalah Toyota Hilux. Nah, tapi bedanya ini adalah Hilux balap, teman-teman. Beda sama kayak Tritonnya Sultan Upin Ipin. Nah, yang Tritonnya Sultan Upin Ipin kan disuruh jual sama Bang Kulo. Nah, Bang Kulo akhirnya beli Hilux ini, teman-teman. Mantul. Tapi ya sebenarnya uangnya Sultan sih, teman-teman. Ini adalah Toyota Hilux Gazoo Racing South Africa. Ini buat balapan di Afrika ya, teman-teman. Mantul, ini adalah Hilux-nya. Gokil ini. Ini rangkanya udah tubular, teman-teman. Makanya ini kelihatan apa? Panjang banget gitu kan. Apa? Tinggi banget gitu. Ini rangka ini apa? Ini fiber ya, teman-teman, ini. Bukan itu, bukan besi. Nah, rangkanya tuh ini, wuh. Tubular, teman-teman. Radiatornya dari belakang gede banget, teman-teman, sebagong nih. Tapi masih ada lampunya ya karena kita rally, teman-teman. Ini adalah rally look. Lihat aja tuh kaki-kakinya. Beuh, keren bahana, teman-teman. Ini punyanya Gazoo Racing ya, teman-teman. Tuh, interiornya kayak gitu, teman-teman. Bentar, kita coba masuk dulu, teman-teman. Kita lihat dalamnya. Sip. Ini ada dua bangku karena kalau misalkan kita rally ya harus ada navigator ya, teman-teman. Bu, suaranya tuh liatin dengan. Udah kayak suara jam dinding. Wow, dalamnya kayak gini, teman-teman. Mantul. Wow. Gokil, ini rangkanya tubular ya, teman-teman. Ini belakang radiator tadi, ini joknya tuh liatin, karbon tipis banget, teman-teman. Tidak ada nyaman-nyamannya. Ya karena ini cuma buat performa aja, teman-teman, tuh. Klaksonnya tombolan doang. Oke, teman-teman, ini ada banyak navigatornya. Yang merah itu hand rem, yang putih itu buat gigi pesneleng, teman-teman. Mantul sekali ini. Gak ada kaca tengah karena belakang yang ketutup ya, teman-teman. Ada spion. Bentar, kita coba cek dulu ini bisa dibuka nggak, teman-teman. Kalau bisa dibuka ntar kalian bisa ngelihat mesinnya seperti apa. Sebentar, teman-teman. Later. Oke, teman-teman, nggak tanya bisa dibuka, kita turun dulu. Kita lihat untuk mesinnya tuh. Nah, kalau kokpitnya dari sudut luar tuh seperti ini, teman-teman. Kokpitnya tuh lihatin tuh. Wow. Ini semuanya udah rangka. Nggak ada yang empuk-empuk, nggak ada yang apa, teman-teman. Ini joknya aja tuh lihatin dari karbon. Tipis banget. Aduh, mantul sekali, teman-teman. Nah, ini adalah mesinnya, teman-teman. Suspensi depannya aja double, teman-teman. Double wishbone nih. Triple wishbone itu mah itunya. Ini suspensinya dua, teman-teman. Double. Mesinnya ini, teman-teman. Buset, ini mesin korekannya dari Gazoo Racing, teman-teman. Mantul kali. Radiatornya nggak ada karena radiator dipindahin ke belakang, teman-teman. Jadi mesin tuh bisa mendapatkan udara segar langsung dari luar. Dan radiator juga masih mendapatkan udara langsung, tapi itu dari ini, teman-teman, dari atas, teman-teman, nih. Nah, ini ada cekungan tuh ya, ini radiatornya, teman-teman. Bentar, bangku lo gak bisa naik, teman-teman. Waduh, sorry. Nah, ini belakang juga suspensinya double, teman-teman, tuh. Double suspensi semuanya, buset, ini udah kece badai miong-miong ulala uhuy, teman-teman. Ini bagian itu co-drivernya. Wow. Banyak sekali pencetan-pencetan tombol-tombol yang Bang Kulo kurang paham, teman-teman. Ini apa sih, berisik banget. Woi. Oke, teman-teman, kita kalau gitu masuk aja, kita lanjut cus gas aja di mobil Gazoo Racing-nya Toyota Hilux ini, teman-teman. Suaranya enak banget. Sebentar, tapi kita tutup dulu, teman-teman. Later. Oke, teman-teman, udah kita tutup, berarti kita lanjut gas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, enak tarikannya, teman-teman. Wow. Meledak-meledak, guys. Wow. Enak, teman-teman. Ya, namanya juga mobil rally, teman-teman. Lampunya juga terang banget, teman-teman. Karena ini ada spek rally. Wis. Awas. Ya, namanya mobil rally bisa ditaikin, teman-teman, karena nggak ada bumper, teman-teman. Kita lompat sini aja, wos. Terbang melayang.
Wow, 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 lawan arah, lawan arah, lawan arah, lawan arah. Was. Awas, awas, lawan arah, was. Oke. Aduh. Sorry, 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 sorry. Aduh, 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 aduh. Eh, Bang, lo udah bilang sorry, Bambang. Berantem aja dah. Sorry, 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 sorry. Bang, lo yang salah lawan arah. Hmm. Oke, kita nyari putar baliknya, teman-teman. Mana nih? Ah, ini aman. Uis. Wuhui. Oke, kita coba tas pling, teman-teman. Oke, enak banget di sini, teman-teman. Mantul. Oke. Wuh, kencang. Was, was. Wuh. Sip, kita arah pantai, teman-teman. Kita coba di pantai aja mobil ini. Oke. Wow, masalahnya rally di Afrika tuh pakai pasir, teman-teman. Kita harus coba di pasir. Wow, 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 awas, 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 awas. Sorry, teman-teman, kalau Bang Kulo agak itu, agak ugal. Ya karena namanya mobil rally, teman-teman, harus ugal. Wow, kan? Oke. Wow, kaca depannya pecah, no problem. Ini adalah mobil rally sesungguhnya, teman-teman. Mantul. Wes. Kita coba di sini. Oke, 130. Oh, mentok, teman-teman, limiternya. Konek lagi. Oke, 135 mentok. Waduh, ini gimana sih masa mobil rally limiternya cuma 135? Waduh, ini rally sih rally, tapi masa ya 135 doang gitu loh, teman-teman. Kurang 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 gagah gitu, kurang kenceng gitu. Bang Kulo ngerasa kurang nih. Kita coba lagi test pack, teman-teman. Yuk. Sorry sorry. Test pack di sini. Top speednya berapa, teman-teman? Oke, 34, 38. Nah, ini. 43, teman-teman. Masa cuma 43 doang sih? Masa kalah sama motor ini mah? Wih, ini mobil rally nih. Masa cuma segitu doang? Waduh, waduh. Kita coba start jalan aja, teman-teman. Wow, oke, okay. Satu dah. Wah. Ini gas, cus. Yuk, kita lihat bisa kencang apa mobil ini. Waduh. Udah gak bisa lagi, teman-teman, kayaknya nih. Oke lah, kalau gitu kita lompatin sana aja, teman-teman. Oke. Okay. Kita lompatin di depan. Kita lompat indah, terbang melayang. Wow. Oke, okay. Wis. Sorry sorry sorry. Sorry 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 sorry. Nah, kita terbang melayang tadi, teman-teman. Mantul Jaiman Dio. Wuih. Enak, teman-teman, mobil ini. Yuk. Awas di depan. Awas awas awas, yuk. Kita coba naik gunung sini aja, teman-teman. Samping sini langsung kita terbangin aja. Oke. 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 Waduh 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 waduh. Rontok rontok rontok, buyar. Kita coba naik ke savana sini, teman-teman. Karena ini adalah mobil rally, kita coba. Oke. Oh, nggak taunya emang kuat, teman-teman. Wuih. Mantul. Oke. Lo. Wuih. Waduh. Salah. Waduh, salah. Waduh. Salah perhitungan Bang Kulo, teman-teman. Kita ke depan dulu, teman-teman. Hancur lagi nih mobil. Tapi masih kokoh, teman-teman. Masih kokoh gitu. Walaupun ini udah hancur, tapi bodinya kokoh. Karena emang ini ya, emang dibuat untuk guling-gulingan, teman-teman. Buset dah. Masih. Tuh. Gak ada yang bengkong di dalam, teman-teman. Ya, ini adalah safety. Ya, safety, teman-teman. Safety number one nih. Gokil, teman-teman. Oke, turun Bang Kulo. Kayaknya ini udah perlu dicukupin, disudahin aja ini mah. Aduh. Tapi kap mesinnya udah mau kebuka, teman-teman, ini. Aduh. Oke, teman-teman. Sip. Kalau gitu, Bang Kulo mau pamit undur dulu.
undur diri dulu teman-teman untuk mereview Hilux, Toyota Hilux. Kemarin kan Sultan Upin Ipin pakai Mitsubishi Triton teman-teman. Ini adalah adiknya dari Fortuner teman-teman, karena Toyota kan Fortuner. Bang Kulo mau ingetin lagi, Bang Kulo sehari upload 2 kali jam 5 pagi sama jam 12 siang. Jam 5 pagi konten kegabutan Bang Kulo, jam 12 siang serial Sultan Upin Ipin teman-teman. Bang Kulo ingetin lagi, yang belum bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasinya teman-teman. Jadi kalian biar nggak ketinggalan kalau misalkan Bang Kulo upload konten-konten seru lainnya. Jadi biar kalian ada notif gitu teman-teman. Kalau gitu Bang Kulo ucapin banyak terima kasih atas support kalian sampai saat ini. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sekolahnya yang pinter. See you. Sekarang Bang Kulo pamit dulu. Sekian dulu dari Bang Kulo. See you next time. Dadah. Thank you teman-teman. Dadah. Mantap.